Nama-nama Allah, Tuhan yang Maha Kudus. Mazmur 22 ayat 4-6. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Amsal 9 ayat 10-12. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Yesaya 47 ayat 4. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Lukas 4 ayat 33-36. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar.